بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada wa naf'a fi ilumi amin Wa la yasi'u iktida'uhu Dan tidak sah mengikutnya seseorang Iman ya'taqidu butlana sholati Kepada orang yang dia yakin akan batal sholat Jadi kalau kita yakin orang itu sholatnya batal, kita nggak boleh ikut sama dia. Kalau kita paksakan ikut juga sholat kita batal. Umpama nih orang sembayangnya kau pakai kaos, pakai celana ketat lagi sujud kelatan itu batal nih orang sembayangnya. Kita masih tetap ngikut aja sholat kita batal. Kan suka ya ada begitu. Ya di kampus dong, yang anak muda jadi imam ya imamnya pakai kaos pakai celana lepis ketat lagi sujud kelatan tuh bokongnya ya. kelatan tuh belahannya kelatan batal kita masih ngikut aja sembahyang sama dia sholat kita batal wala qari'un bi umiyin dan tidak boleh seorang kori kori ini bukan kori yang bisa nagom Quran, bisa lagu-lagu Quran bukan, bisa tajwid. Enggak boleh seorang yang kori ngikut sama orang yang umi. Hmm. Orang bacanya yang enggak bisa cadel umpama dia enggak boleh. Enggak juga yang kebangatan banget koriknya. Ya ukuran begitu yang gak bisa Yang penting bisa mudah bagus udah gitu aja ukurannya kornya yakin lu bi harfin minal fatihati yang rusak yang cedera ya dengan satu huruf daripada fatihah <menihism> ka'aratta bi al-saga ya ya orang yang ini aratta bi al-saga nih orang yang tidak jelas ya bicaranya nggak jelas bicaranya ya dia ngomongnya nggak jelas ini. cadel gitu ya nggak pasih lidahnya Ija jul jilati ardu jil jala susah banget. Ida, ija, ida, <laughs> Karena ada yang begitu. Itu boleh jadi imam. Makmumnya kore, makmumnya bisa bagus ngomongnya. pas enggak boleh ikut tangan kita. Dan nah, dia mawas diri. Udah enggak bisa, jangan maju aja. Walau ikhtar dari dan jikalau dia ngikut dengan orang yang dia sangka orang itu kori kori ini tadi yang saya katakan tajudnya bagus dia ngomongnya bagus apa bagus tajudnya bagus bukan yang bukan ukurannya bukan kori ya nagom Quran tuh yang suka ini ya, bukan enggak mesti begitu Ya. Yeah. Jika lo ngikut ya dengan orang yang dia sangka dia itu kori, augai lo makmumin, atau dia bukan makmum, berarti imam bang. Fakbana umian, ternyata dia ummi orang yang ummi, ya yeah, ummi orang yang ummi berarti enggak kori, ya. Yeah. enggak bagus bacaannya. Au makmuman atau dia makmum, ternyata dia makmum, maka kalau seperti ini keadaannya ada dia ulang sholatnya Oh sholatnya diulang Wa kaza fil dan seperti ini pula dengan orang yang dia enggak tahu pada kerasnya jika dia pelan. Ada orang sholat zuhur, jangan ikut aja. Allahu Akbar. Besokannya dia sembahyang maghrib Jamah sama dia. Jadi imam tuh orang. Eh dia baca. Ya. Allah manillahim. Waduh orang jadil. Kemarin jadil nih. Saya ngikut dia kemarin. tuh yang kemarin sholatnya di ulang. Iya. La in bahana zahadasin tidak jika nyata ia orang yang berhadas au najasatin atau yang punya najis khafiatin yang tersembunyi alal ma'mumi tersembunyi atas makmum makmum enggak tahu bi aisu tersembunyi jika dengan sekira lau ta'ammalah lam jika kalau dia mikirin dia perhatiin dia maka dia enggak dapat lihat eh, ini memang enggak apa-apa orangnya itu kebangetan udah tahu batal masih jadi imam aja wa yukrahu iktida'u bi fasikin wa mubtadi'in dimakruhkan ngikut dengan orang yang fasik fasik itu siapa fasik itu al murtakibu bis al murtakibu bil kaba'ir wa musir bis sagha'ir ini fasik ini harus kita jelasin fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar al murtakibu bil kaba'ir dan orang yang melakukan dosa dan senantiasa melakukan dosa kecil, pasik sekali. Kagak sembahyang fardu sekali, ente sembahyang kagak. Alhamdulillah, saya sembahyang cuma satu doang. Subuh belum bisa, <laughs> itu pasik. Nah, kalau pasik, kalau pasik. Taubat astaghfirullah al azim, astaghfirullah al azim, astaghfirullah al azim. Waktu ini hmm. taubatan nasuha saya taubat ya Allah. Dia dari berbuat dosa besar atau senantiasa dosa kecil dia taubat. Ya Allah maafkan saya ya Allah saya bertaubat saya enggak akan mengulangi lagi. Fasiknya hilang, adilnya belum hilang, adilnya belum pulih, belum kembali lagi. sampai kapan adilnya akan dinilai adil kembali lagi sampai satu tahun istibrok makanya syarat seorang saksi adalah adil Syarat seorang saksi mesti adil Adil bukan orang yang bisa bagi sama, bukan. Adil itu orang yang mempunyai sifat kemuliaan dalam dirinya. Tadi enggak pasik. Makanya kalau kita pengen angkat seorang saksi itu jangan sembarangan. Kata guru saya Kesari Syarifuddin minimal kiai katanya. Minimal kiai. Jangan sembarangan. lama lama ini saya ya jadi saksi kemudian sebelum jadi saksi ada yang ajak ngomong nanya tentang saksi bang bagaimana sih kalau nyaksiin saya jelasin saksi itu begini 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 saya jelasin pas ketika lagi berlangsungnya pernikahan jadi saksi eh yang yang pihak yang sebelah saksinya waduh udah kagak pakai songko anak mudanya begitu banget tampang ini Allahu akbar, minta maaf tuh orangnya sama saya. Minta maafin saya, maafin saya. Ya udah nggak apa-apa. <laughs> oh, ya Allah, ya Rasulullah, malam baru habis dia ngomongin, terjadi langsung saksi mesti begini. Kalau umpama dia fasik, maka tidak sah. Nah, kalau dia nggak adil, maka pernikahannya tidak sah. Oh, berat sekali itu. Nah saksi pengaruhnya besar. Jadi kalau pengen nikahin anak itu saksinya paling kagak kiai. Ya. Meng, karena apa dia menghadirkan saksi orang oh, yang biasa? Karena bodohnya, karena bodohnya, karena nggak taunya itu, karena bodohnya. Udah bodoh tapi nggak mau nanya. Pernah saya hadir dalam satu acara pernikahan, akad nikah yang jadi saksi itu, Kiai entah kenapa diganti kiainya sama orang biasa. Ya, padahal, kiai di situ banyak, masya Allah. Nah, ketika lagi kemudian, eh, ketika berlangsung akad nikah saksi karena saksinya dilihat orang biasa, pengen bahasa Arab. Ketika pengen bahasa Arab, di situ ada kiai banyak kiai. Nah, kiainya ngomong, pakai bahasa apa? Bahasa Arab, ganti. Ganti bahasa Indonesia. Karena saksinya orang biasa. Itu tidak menghargai kiai. Harusnya apa? itu kiai jadi saksi. Bukan orang biasa. Karena apa? Tadi syarat saksi mesti adil. ya nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Nanti kalau sembarangan, khawatir uh, perjalanan pernikahan ke sananya nggak bagus. La in bana zahadasin. nah ya. Okay fasikin makruh mengikut dengan orang yang fasik. Jadi kalau ada orang yang fasik makruh makruh. <coughs> jadi imam pakai anting-anting. Tuh. Jadi imam pakai anting-anting <coughs> makruh. Umpama imamnya pakai anting, anting sini. Tapi kalau bolong doang jeda tobat ya. Enggak? Kalau to belum tobat ya makruh. <coughs> wa mubtadiin dan orang yang ahli bid'ah. Dia ahli bid'ah, kita ikut sama dia makruh. Ya. Wa in lam yujad ahadun siwa uma sekalipun tidak didapati akan satu daripada keduanya. Ya. sekalipun gak didapetin tapi terkenal dia itu orang fasik orang ahli bid'ah wa kuriha dan dimakruhkan ta'amudu mukoronatil imami bil arkani atas salami dimakruhkan sengaja bareng sama imam dengan rukun-rukun sehingga salam bareng sama rukun bareng sama imam Imam rukuk, ruku, rukunya bareng. Imam bangun rukuk, bangun rukunya bareng. Ya. Imam salam, salamnya bareng. Itu hukumnya makro. Kalau makro bagaimana? Pahala berjamaahnya tak betul, batal. Kenapa? Karena imam itu harus duluan. Kita makmum belakangan. Ya. Makanya kalau jadi makmum jangan suka nyodok-nyodok imam ya. <laughs> belakangan. Wa takhallufu anhu ila faraghi rukni dan belakangan larinya kepada selesai rukun. Nah, belakangan. Belakangan larinya sampai selesai rukun. Makruh. Imam imam, imam bangun dari ruku, kita baru pengen ruku. Makruh. wan firadun anis sofi dan sendiri dari sof makro sof banyak depan satu dua tiga penuh kita di belakang sendirian makro jadi bagaimana caranya supaya enggak makro tak ihram tarik satu orang caranya ya coba siapa Maik, ustadz Malik coba kamu, kamu berdua praktek biar ngerti iya uh, berdua sih Wahyu berdua iya udah penuh umpama iya, uh, iya. kamu di belakang kamu narik kamu, Malik aja Malik belakang lah kamu yang di belakang Malik. Iya. Nah ini di belakang nih Ustadz Malik takbir, takbir dulu. Allahu Akbar. Nih yang ini udah penuh nih. Yang depan ini udah penuh. Iya. Tarik satu. Nah, ini ya pundaknya tarik. Iya, pundaknya tarik. Nah, ini mundur. Tapi mundurnya jangan langsung. Ya begitu, bener. Pelan-pelan. Pelan-pelan mundurnya, batal ntar kamu. Pelan-pelan satu, ya nah, nah. Tunggu, agak lama, baru iya. Itu begini, ya. Ntar nih, ngerapat lagi, iya. Kak, mau temenin belakang. belakang, jangan sampai sendirian. Jadi, nggak boleh sendirian. Harus ada temennya gitu, <laughs> 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 begitu. Kalau di sini udah rapat penuh, iya. kalau ini belum rapat maju. Kalau dia nggak maju, padahal rapat, padahal renggang dia nggak maju, maka dia nggak dapat pahala berjamaah. Silakan, makasih. Iya. Uh. Asal, asal jalan aja. Asal jalan aja. <laughs> ya? Kita teman -teman. Iya. Kita sembah yang Bapak Ibu sekalian. Ya, ini orang laki-laki, -orang, orang laki. Kalau Bapak sembah yang ini ada keterangan di rata-rata kitab Pikir kita, rata-rata semua. Di antaranya dalam kitab I'anat ya, kalau Bapak sembah yang di belakang shop, lalu di shop itu renggang. Bapak bisa masuk ke dalam shop itu, tapi Bapak enggak masuk di belakang aja. Tak betul, ya tuh Jamaah, batal Fadilah Jamaahnya. Ya, watasihu eh, Jamaah itu sah jamaahnya. Jamaahnya sah, tapi fadilahnya tidak dapat rugi banget. Rugi Iya mau aja iya. 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 iya iya Masuk Iya Makanya amannya kita sembahyang di sop pertama. Aman dah. Aman. Mangga risiko, iya, itu aman lah. Sok pertama, ya, tapi jangan juga berebut, udah ketinggalan. Oh, jangan ngambok gitu ya? Iya, makanya datang paling dulu. Masa ini sembahyang belakangan mulu? Ya Allah Hah? Hadiahnya ada ada. Yeah. Salat jamaah ada dua, ada sofat sofatul jamaah, ada sofatul jamaah, ada salatul jamaah. Nah, kalau sofatul jamaah, ya sola, sofatul sholah, maaf, sofatul solat ada salatul jamaah. Sofatul solat, yaitu orang sembah yang berjamaah dia hadir ketika imam lagi takbiratul ihram ketika imam takbir dia takbir dikatakan sofatul ya, sofatu karena sholatnya akan bersih murni sholatnya bersih nah, bersih sholatnya jadi insyaallah sholatnya diterima Sofwatu sholat Ada sholat jamaah nah, ya, jamaah Yang penting dia dapat jamaah Walaupun belakangan juga Jadi Ya sholat jamaah Iya, man kurang cakep ya. Yang bagus tuh tadi sofwa tuh sholat. Empat puluh hari kita melakukan tuh shafwatu shalah empat puluh hari empat puluh malam, maksudnya berturut-turut lima waktu kita berturut-turut lima waktu sampai empat puluh hari ya itquminan terbebas dari api neraka masuk surga. Oleh karenanya jangan sampai seumur hidup kita enggak pernah melakukan shafwatu sholat Ya, kira-kira udah belum? Empat hmm. hari, betul betul. Udah empat Nah, nggak nah. nah, apa-apa. Jadi semakin kita jadi semakin giat. Nah, kita rencana ini besok kita rencanain. Rencana harus direncanakan, harus dicanangkan. Ini atin. Sof waktu salah, masya Allah. Niatnya aja Allah udah gembira, bagaimana sampai kita ngerjain? Wa aku Zakari, ya wa aku fu Zakariil Fardi An Yasariil imami dan berdiri Laki-laki sendiri dari sebelah kiri imam Makro ah, dia jadi makmum, dia jadi makmum, makmumnya sendiri, ya, dia berdiri sebelah kiri makru. Harusnya Arus, berdiri sebelah kanan. Warohahu ya, di belakangnya, Warohahu, dan di belakangnya. Makro. Dia diri di belakang makmum. Di belakang imam. Tepat. Makro. Harusnya di kanan. Ini kalau makro makro berarti apa? Ya. Fadilah jamaahnya gugur. Wa mu'azyan la'u. Dan bersejajar dengan imam. Makro. Ya. Makmum ni. yang jangan sejajar. Ini yang ya... Salat sendiri apa makmumnya sendiri gitu ya yang sejajar jadi kalau kita sembah yang makmumnya cuma satu kemarin ya ini tumit imam ini ujung kaki imam makmum gini kemarin ya wa mutaakhiran lahu ya dan mundur jauh baginya banyak mundur jauh mutakhiran mundur baginya banyak mundur baginya banyak mundur si makmu mundur terlalu banyak nah enggak boleh lebih daripada tiga zira banyak di sini adalah lebih dari tiga zira tiga, lebih dari tiga ini lebih dari tiga ini makruh dan enggak dapat pahala berjamaah. Jadi di sini nih ya, bang Haji nih ini tumit imam, ya, enggak mau jangan lebih dari tiga zira antara maaf tumit imam dengan ujung kaki makmum jangan lebih dari tiga zero. Nah, jadi taruhnya di sini bang Haji. Sini lah, Ini nih, ya, yeah. yeah. segini deh. Kan, bro. segini, ternyata biar ada pes sedikit. Yeah. Sejadanya, sejadanya, ya, sejadanya. Yeah, sejadanya, jangan di depan sana, jangan. Iya, iya, iya gitu, lebih, ini, ya. uh, le lebih tiga kali ini, tiga, 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 iya enggak enggak panjang banget. Yeah. Segini, ya. Tiga kali ini, tiga, tiga, jadi dari mulai ujung kaki, ya, ya kaki makmu ujungnya ya. sampai ke tumit imam. Oh, gitu. nah, jangan lebih dari itu, lebih eh, banyak. tadi dikatakan di sini lebih, ya. maka batal pahala sholatnya sah sholat jamaahnya. Jadi batal pahala sholat jamaahnya luput pahala sholat jamaahnya, sholat jamaahnya sah. Solat jamahnya sah, solat jamaahnya sah. sah, tapi pahala solat jamaahnya tidak sah. Ya. Nih kita biar paham pak Wininya nih. Ah, Wa yuk. ah. Iqlam, ketahui oleh anal jama'ah atau bahwasan jama'ah ata, tetap ada ya jama'ah itu terlaksana tertunaikan ay yaskutu maksudnya gugur ismu tarkiha dosa meninggalkannya tiga zira ketahui olehmu bahwa jama'ah ter, ter, tertunaikan artinya gugur dosa meninggalkannya ini kok bisa dosa ini kalau kita Uh, uh, ber, berpaham bahwasanya sholat jamaah hukumnya fardu kifayah gitu ya ma'ahazil makruhati serta ini makruh lakin tapi layasul sawabu tidak hasil pahala alai atasnya kama'i kakak ya. seperti kama'a sa'iri mayukrohu seperti kama'a seperti se beserta sekalian apa ini makruhkan min aisul jama'atu dari sekira jamaahnya Wa qala ba'dhum berkata oleh sebagian mereka ulama intifa'ul fadilati yalzamul khuruju anit mutabati hatta yasira kal munfaridi Intifa'ul fadilati ternape fadilah yalzamul khuruju melazimkan akan dia keluar anil mutabati daripada ngikut Hatta waalaikumsalam, sehingga jadi dia itu hai, farid seperti orang yang sembayang sendiri. Wala hai, 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 tidak sah hai, berjamaah. Kita berusaha supaya jangan sampai melakukan yang tadi tadi itu ya yang hai, makruh tadi. hai, hai, saw.